Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baizakuriati sholatu pantas syurofil ardh wa bitaawin fadillah wa zikrullah katsiran 'anlakum taflahun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia di hari ketiga ini, Kita akan membahas tentang semangat kerja atau etos Tadi saya membacakan firman Allah dalam surat Jumu'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka hendaklah kamu bertebaran di muka bumi. Dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Kalau kita renungkan firman Allah tadi bagaikan sebuah percikan air surgawi yang membasuh wajah umat Islam untuk tampil sebagai seorang yang bekerja keras dan berprestasi dan betapa untuk menggapai keberuntungan hidup tidaklah hanya cukup tenggelam dalam masalah ibadah formal atau ritual lainnya tapi hendaknya diwujudkan dalam ibadah yang nyata sebagaimana tafsiran ayat Bertebaran di muka bumi, pantasiru fil ar. Seharusnya mampu memberikan efek batin berupa ilham untuk menjadikan diri kita sebagai sosok manusia yang memiliki semangat tinggi yang di dalam ayat tadi dinyatakan melalui ungkapan "carilah karunia Allah". Semangat ini dapat kita simak dalam sejarah Islam kita tahu tentang Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi yang paling layak untuk kita tampilkan sebagai tokoh yang mempunyai etos kerja Islami Abdurrahman yang dikenal sebagai pandai dalam berniaga dan disegani karena termasuk orang yang terkaya di, di Mekah rela meninggalkan seluruh kenikmatan harta dan status sosialnya ketika dengan nalangsa ikut berhijrah ke Madinah Ketika ketiba di Madinah dia ditawari berbagai fasilitas oleh Saad bin Rabi sahabat yang merasa prihatin melihat hidup kehidupan Abdurrahman tetapi dengan halus dia menolaknya dengan berdoa dan berkata Cukuplah bagiku engkau tunjukkan di mana pasar. Sahabat pendengar yang berbahagia, semangat, ketabahan, keikhlasan berpadu dalam jiwa Abdul Rahman Auf yang bagi dirinya hidup terasa mempunyai nilai tambahan ketika dia memasuki kehidupan dan tantangan bisnis atau tadi disebutkan pasar, bekerja keras Mencurahkan seluruh kemampuannya, dan kita pun akhirnya mengetahui Abdurrahman tampil sebagai pemenang untuk merubah nasibnya dari orang yang dikasihani menjadi seorang yang mengasihani, dari sosok yang sangat perlu untuk dibantu berubah menjadi seorang yang kaya raya yang selalu hidup membantu, selain Abdurrahman kisah keteladanan tentang semangat kerja dapat kita simak dari kisah Sa'ad bin Ansori yang menyampaikan sebuah riwayat. Suatu hari seorang sahabat Nabi memperlihatkan tangannya yang melepuh dan kehitam-hitaman. Tatkala Nabi menanyakan hal itu, ia berkata bahwa tangannya melepuh karena bekerja keras membanting tulang mengganti tanah atau menggali tanah batu cadas yang keras untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarganya. Mendengar ini Rasulullah meraih tangan dan melepuh yang melepuh tadi dan mencium tangannya. Sebuah penghormatan yang tiada tara terhadap seorang pekerja keras dari kekasih Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pendengar yang berbahagia, oleh karena itu mari kita sebagai hamba Allah yang selalu meyakini kebenaran Al-Quran dan Sunnah harus tertanam dalam hati kita bahwa mensyukuri nikmat Allah merupakan kewajiban mutlak yang harus dikerjakan. Bekerja dalam Islam sama saja dengan pernyataan syukur kepada Allah bahkan bekerja adalah setara dengan berjuang di jalan Allah. sehingga dengan demikian ajaran ini mempunyai makna bahwa siapapun yang tidak bekerja, hidupnya tidak mau memberikan manfaat, maka ia telah berjalan di atas jalan yang tidak yang salah atau yang tidak disenangi oleh Allah karena tidak mensyukuri nikmat hidup dan nikmat sehat yang telah Allah berikan. maka dari itu tidak ada alasan lagi bagi seorang muslim selalu tenggelam dalam lamunan atau nerima nasib hidup karena jiwa yang malas apalagi hanya sekedar menunggu dan menghayal datangnya rezeki dadakan yang diharapkan nomplok karena mengadu nasib lewat hal-hal yang tidak terpuji saja melalui undian ataupun judi dan lainnya walaupun dengan insilah yang keren sekalipun sebagaimana firman Allah dalam Quran sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum di kaum itu sendiri tidak mau merubah di dalam dirinya sendiri siapa pendengar yang berbahagia terakhir yang memberi simpulan agar tertanam dalam keyakinan kita bersama bahwa bekerja itu adalah amanah Allah. Maka perlu ada semacam sikap mental yang tegas pada diri setiap pribadi muslim bahwa karena bekerja itu adalah amanah Allah, maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tujuan agar pekerjaannya ter, pekerjaannya menghasilkan tingkat hasil yang sebaik mungkin yang atau optimal mungkin. Yang kedua, ada semacam kebahagiaan melaksanakan pekerjaan. Karena dengan melaksanakan pekerjaan, berarti dia kita telah melaksanakan amanah Allah. Dan terakhir, Allah tidak menyukai orang-orang yang malas-malasan. Dan orang yang bermalas-malasan adalah santapan syaitan. Sahabat pendengar yang berbahagia di hari-hari Ramadan ini, Mari kita sekali lagi untuk menyiapkan diri, untuk mempersiapkan atau mengembangkan amal usaha kita, Universitas Muhammadiyah Palembang ini, dan dalam kapasitas kita masing-masing untuk senantiasa memajukan dan bekerja keras, untuk memajukan sekali lagi Universitas Muhammadiyah Palembang. Semoga kita senantiasa dalam perkenan Allah. نشر من الله وابتن قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته